forget. Hacker versus cracker, bedanya apa ya? Hacker sendiri sebenarnya adalah aktivitas mencari kelemahan dari sebuah sistem dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan keamanan dari sistem tersebut. Tapi sayangnya, hacker sering dipandang buruk oleh masyarakat. Padahal asumsi ini tidak benar 100% loh. Nyatanya kegiatan hacking sangat membantu sekali dalam mengamankan sistem. Sedangkan cracker, kebalikan dari hacker. Sejak awal, cracker memang melakukan kegiatan hacking dengan niat yang buruk seperti mencuri data, merugikan perusahaan, atau menjalankan perintah ilegal pada sebuah sistem. Wah, walaupun sama-sama melakukan proses hacking, tapi tujuan dari keduanya bertolak belakang ya. Sebagai seorang programmer, kita perlu mengapresiasi peran hacker ya guys. Dia sobat kita untuk membangun sistem yang aman bagi pengguna.